sedih, memaku, nggak mau menunjukkan kalau dia sedih atau nangis. Oh, nggak nangis berarti? Karena agar aku semangat, jadi mau aku kayak tawa, senang. Pokoknya di tempat isolasi itu kan tersedia semuanya, ada TV, ada kulkas, ada pokoknya serba lengkap, jadi kayak ngerasa liburan gitu, jadi aku senang. Karena dengan senang itu kan imun kita jadi naik, dan kita akan cepat sembuh. Iya, karena dia itu banget ya, kayak pengen menonjol. Kalau Suli, Suli boleh cerita, ceritakan nggak? Karena kamu kan kemarin dikasih namakan bahwa wanita terkuat di asrama ya. Iya. Tapi ternyata pergi juga. Boleh? Teman-teman kabarnya udah pada sehat, tiba-tiba aku sendiri yang pergi gitu, kayak kok bisa? Gimana gitu. Engnya? Kok bisa? Gitu. Terus ya sama sih kayak Adi, kayak ngerasa pergi ini aja piknik liburan. Sampai sama cerita apa tuh? Boleh. Semenjak waktu kamu isolasi di hot di satu tempat itu gimana? Ayo. Ada yang merasa beban atau kayak stres gitu nggak? Kalau pertama kita dikabarin dapat penyakit itu, shock gitu kan. Shock. Gak bisa diekspresi. Tebal banget. Tebal banget mukanya. Berasa mukanya gak bergerak loh. Gerak gitu. Iya maksudnya mata. Enggak, itu kan karena dia makan obat itu jadinya kayak makanya kayak tahu proses penyembuhan kayak tahu tofu kan. bercanda lanjut. Oke, lanjut Sar. Iya shock kan karena kaget gitu baru dapat penyakit yang kayak gini. Pokoknya buat teman-teman di luar sana yang masih belum percaya COVID itu ada, ya percaya aja deh. Nanti kalau kalian naujubillah gitu ya. Kalau kalian dapat penyakit gini, ya tetap jaga prokes, tetap patuhi aturan pemerintah. Karena kalau dapat penyakit gini nggak enak. Berarti kamu gejala yang kayak gimana itu sebelumnya? Sama kayak teman-teman yang lain atau demam? Awalnya itu demam, batuk, sakit badan, itu sih yang paling awal. Terus hari kedua penciuman hilang. Terus hari berikutnya Tapi setelah kamu isolasi beberapa hari, kan berapa hari? 2 minggu ya kamu ya di sana? 3 ya? Lama banget ya. Iya. Terus ada kegiatan gitu gak? Jemuran atau ada ngapain? Ada jemur setiap pagi sih. Tapi kan kalian positifnya barengan kan? Iya. Biasanya kalau di Wisma Atlet tuh kan banyak yang maksudnya sama-sama kopi terus tiba-tiba pacaran. Terus kamu sama dia gimana? Balas. Sama-sama berjemur gak di pagi hari? Aku gak ada tempat. Jadi dia tuh orangnya rajin banget berjemur gitu. Terus kamu? Gak rajin. Oh, kamu tuh emang agak males gitu ya. Tapi di jendela itu tuh ada sinar matahari, jadi dalam kamar aja gitu. Jadi dia juga suka anterin makanan, pokoknya aku guys spice. Iya, dia anterin makanan. Bukan ke Nursi aja, mohon maaf nih. Ke semua. Cuma kalau dia enggak turun makanan, kamu yang bantu gitu ya. Iya. Jadi ke anting juga dia bantu. Tapi kamu udah lebihin dikit enggak makanannya? Mungkin diedit, ditambahin apa gitu.